Hai guys, kita jumpa lagi. Kali ini kita mancing lagi, mumpung lagi liburan, di spot Panambungi Makassar. Kebetulan musimnya sekarang lagi musim cumi-cumi guys. Yuk kita saksikan sama-sama ya. Saking banyaknya cumi-cumi guys, ini kesangkut di bagian perut nih, saking banyaknya. Kita lihat, nah ini dia nih yang lagi musim sekarang, cumi-cumi guys, keren kan. Nah, untuk kali ini saya mau coba review umpan buatan model cumi-cumi nih. Siapa tahu ada yang sambar ikan besar ya. Nah, kita coba gimana efektifnya umpan-umpan kayak gini. Nah, dan ternyata kurang efektif guys. Jadi rumbai-rumbainya tuh habis, tapi nggak nyangkut. Dan jangan lupa guys, subscribe ya, biar kita saling berteman, berbagi spot, dan saling menambah informasi. Karena menurut gue, subscribe itu sama seperti nambah teman. Oke? Incaran para angler, walaupun kecil, jenis trevally ini tarikannya agak lumayan ya. Yuk kita lihat. Untuk tipe ini lebih keren lagi, Baby GT. Biasa tarikannya keras juga nih.
Dan jangan lupa untuk tetap komen di kolom komentar, like, dan subscribe ya, biar kita bisa saling berkomunikasi spot-spot mana yang bagus di area-area Makassar ataupun di tempat-tempat teman-teman. Selain cumi-cumi, ikan tipe schooling fish ini, ikan selar seperti ini banyak juga ya di spot Panambungin Makassar ini. Jadi ada banyak ya. Makassar ini masih potensial ya, jadi ikan-ikannya ya lumayanlah ukuran tengah dan ikan-ikan kita konsumsi semua. Kalau view dan angle yang kurang pas ya saya minta
sama Piwen, karena kapal yang saya gunakan ini cukup kecil, peralatan juga yang saya gunakan seadanya, nggak bawa tongfish, jadi ya view-nya seperti ini. Mungkin kedepannya akan dibuat lebih bagus. Jadi spot penambungnya itu lumayan dekat ya dari Pantai Galesong, kurang lebih 1,5 hingga 2 jam dari Pantai Galesong. Pakai kapal kecil, terus kita sampai. Biasa sih saya tanya di yang punya kapal tuh namanya area penambungnya. Cuman biasanya sih penambungnya ada berapa tempat di Makassar. Dan untuk jam-jam startnya ini kita start jam 4 subuh sampai biasa jam 1 siang atau paling jauh jam 2 siang udah balik ke darat. Nah, seperti biasa ikan tipe-tipe trevally kayak gini, yang gigi-gigi biji-biji kayak ini banyak dijumpai di penambungnya ini. Pakai kotrekan atau udang hidup ya, lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita gelar hasil pancingan kita nih. Sampai setengah hari jam 1 siang dapatnya segini cumi-cumi nih. Jadi ada banyak lagi musim, katanya awal-awal musim cumi-cumi kata nelayannya. Dan ini untuk ikannya ya lumayan lah, nggak mengecewakan menurut saya. Kenakan tripnya singkat aja, sampai jam 1 siang aja udah balik ke darat. Nah, spotnya masih potensial di spot penambung ini. Dan ikannya konsumsi semua, dan ya lumayan lah untuk trip-trip ringan pakai kapal kecil, bolehlah
ntar kita coba untuk spot-spot yang ikan-ikan gede. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share biar kita berteman, bisa saling berbagi informasi, bisa saling berbagi spot, dan bisa saling berkomunikasi. Oke, sampai di sini dulu aja trip kita kali ini di spot Panambungi Makassar. Ciao.